Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Tergantung kalian nontonnya kapan. Saya Obed Jonathan dengan NPM 1907103999 ingin presentasikan tugas akhir dari mata kuliah grafika komputer. Sekarang kita langsung mengeksekusi kode agar bisa melihat hasilnya. Nah, di sini saya menyingkirkan sofa dan meja karena saya ingin meletakkan karpet saya di sana. Jadi tiga objek yang saya tambahkan pada program ini adalah karpet, speaker, dan cermin. Kita lanjutkan ke kode. Jadi yang pertama adalah karpet. Saya menggunakan sebagian kode dari meja yang hasil kuis kemarin. Namun saya hanya menggunakan bagian atas, lalu saya menyesuaikan ukurannya sesuai keinginan saya. Dan saya menambahkan tekstur yang telah saya download dari Google tadi. Lalu yang kedua ada speaker. Di sini speaker saya menggunakan kode yang sama persis dengan kubus, sehingga bentuk speakernya sebenarnya adalah kotak. Namun teksturnya setelah saya ubah juga menjadi tekstur ini. Kalian dapat lihat di sini speakernya ada dua. Kalau saya hapus satu, maka dia hanya ada satu kotak begini. Jadi saya membuat satu lagi dan menutupnya menjadi satu. Kemudian untuk cermin, aku juga menggunakan kode yang sama dengan figura, kode yang diminta pada kuis yang lalu. Namun saya sudah mengganti wajah saya dengan gambar cermin. Lalu saya munculkan satu saja di samping televisi, di samping kirinya. Nah, begitu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.